السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وهي ما نسيه ما beriman Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir di tempat ini. Agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya mereka yang diterima amalannya. Hanya mereka yang akan hidup berbahagia. Hanya mereka orang-orang yang sukses di dunia dan di akhir. Allah Jalla Jalaluh mengulangi perintahnya. Dan para Rasul menyampaikan berulang kali Dan para pewaris Nabi disampaikan Diteruskan Perintah itu untuk mereka Ya ayyuhalladhina amanuttaqullah Wahai Orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Kalimat yang sering kita dengar Yang terus diulang-ulang karena kita memang sering lupa Ketakwaan yang sebenarnya Bukan sekedar tulisan yang dipampang Bukan sekedar ucapan yang diungkapkan Tapi sesuatu yang diyakini Oleh jiwa kita Kemudian diucapkan dengan lisan kita Dan dipraktekkan dengan raga kita Dan Allah mengatakan Wala tamutunna illa wa antum muslimun Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam Yang menjadi standar orang baik bukan sekarang Tapi tak kalah ajal menyebut kita Jamaah Setiap hari kita keluar rumah kita Orang-orang juga keluar dari rumahnya Anak-anak juga berangkat ke sekolahan Besok mereka akan melakukan itu lagi. Terus, rutinitas yang dikerjakan oleh manusia: ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang di jalanan. Semuanya mencari apa, mencari uang, mencari harta. Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله من لنا كان قبل كذا kecintaan شهوة kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah, ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal. Dia tinggal selama lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca sepuluh orang terkaya, satu fulan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita nggak lama tinggal di dunia, cuma sungguh sangat bodoh. Manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat, dia taruh di berangkas tiap hari, dia kumpulkan di sana. Kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah kau capek menumpuk harta itu? Bukankah kau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan kau sudah dapat. Kenapa kau tidak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama-lamanya kau tinggalkan di muka bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu. Hanya bekerja dan terus bekerja Kemudian pergi meninggalkan dunia. Akhirnya, sebagian kita sudah hidup menderita jiwanya, maka disebutkan oleh WHO sudah ada satu miliar manusia yang sakit jiwa, sakit mental. Kata Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya. Kaifa antum? futiyat alaikum faris warum. antum. Kira-kira bagaimana kondisi kalian? Nabi menyampaikan ini dalam kondisi sahabat susah. Tidak tahu apa yang besok mereka makan. Dalam kondisi sebagian sahabat ketika berangkat perang sehari hanya makan satu butir kurma. Sehari hanya satu butir kurma. Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam kondisi sahabat berangkat perang Dalam kondisi tidak ada alas kaki buat mereka Sampai kuku mereka ngelupas lebih menanyakan kepada mereka Yang hidup Menderita secara harta pada waktu itu Kira-kira bagaimana kondisi kalian Apabila Persia dan Romawi ditaklukkan Kemudian harta mereka dibagikan kepada kalian ayu antum Kira-kira kalian jadi orang yang seperti apa Kata Abdurrahman bin Auf Nakun Kama qal Allah Atau kama yakul Allah Kita akan menjadi manusia Seperti yang Allah inginkan Yang Allah perintahkan Kata Nabi SAW Awa gaira dalik Mungkin tidak seperti itu Kata Nabi SAW Yama, kita pernah susah secara ekonomi Ingat dulu mungkin ketika motor kita motor bekas Ingat dulu ketika kita sebagian belum menikah, gak punya apa-apa Kemudian terus bertingkat kondisi ekonomi kita Semakin membaik, semakin membaik Dan terus Allah kasih lagi kepada kita Sekarang bagaimana kondisi kita? Abdurrahman bin Auf mengatakan Kita akan menjadi orang seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Tapi kata Nabi alaihi salatu Mungkin gak seperti itu kalian Apa yang akan terjadi? Tata nafas Yang pertama Kalian tapi... akan bersaing Udah punya harta banyak Yang seharusnya hidup tenang Sakit jiwa Terus dia bersaing Motornya kepingin lebih baik dari motor orang lain, handphonenya kepingin lebih baik dari orang lain, hartanya kepingin lebih banyak dari orang lain, rumahnya kepingin lebih bagus dari yang lainnya. Terus didorong oleh penyakit. Tata nafas itu akan terjadi. Oke, okay. bersaing boleh, selama kita tidak membolimi orang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan itu hanya awal yang akan terjadi. Yang kedua. Tata hasadun. Kalian akan saling hasut setelah itu Karena dunia ini sempit Kursi-kursi ya itu terbatas Kalau sudah ada yang duduk di sana Yang lain gak bisa duduk di situ Dia harus turun ke dia Dia harus menggantikan posisi itu Kalian akan saling hasut Kita lihat orang-orang yang di pasar Bagaimana kondisi jiwa mereka yang mungkin tampak sehat-sehat menurut kita, tapi sakit jiwanya. Nabi menyampaikan, "Kalian akan saling iri, kalian akan saling hasut. Gak suka orang lain lebih baik dari dia daripada sisi. Gak suka dia, padahal saudaranya Muslim yang seharusnya dia bergembira dengan kegembiraan saudaranya, yang seharusnya dia cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri, tapi itu tidak terjadi." kalian akan hasut akan iri selesai enggak yang ketiga thumma barun, kalian enggak saling bertegur sapa enggak kau pingin ketemu kalau ketemu sama saudara sakit hatinya selesai belum yang keempat yang akan dibawa pulang yang akan dibawa tidur yang akan dibawa makan thumma barun. Kemudian kalian akan saling membenci. Kalian akan bermusuhan dengan saudara kalian sendiri. Alhamdulillah. Itu penyakit yang sudah menimpa kita. Nabi Alaihi Salatu mengatakan, da'ul da umam. Sudah menyerang kalian penyakit-penyakit umat yang sebelumnya dan dengki. Villa Tidak dilarang kita mengumpulkan harta, tapi tolong niatnya yang diperbaiki. Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang bekerja keras mengumpulkan harta, kata orang-orang di kalangan sahabat yang lainnya mengatakan, fi sabillillah. Aduhai kalau kekuatan dia, energi dia itu disalurkan di jalan Allah, di jihad fi sabilillah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Laukana yas'a." Kalian tahu kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Yang kedua, "Laukana kharaj yas'a." Alauladin lahu kalau dia bekerja dalam rangka niatnya memberikan nafkah kepada anak anak yang masih kecil, fa Dia di jalan Allah. Jangan diremehkan dia bekerja. Yang ketiga, in kana Kalau dia keluar bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, dia tidak menyusahkan orang lain. Dia sedang ingin menjaga kehormatan dirinya. ingin minta-minta sama orang. Maka dia pun di jalan Allah. Tapi yang keempat. Tapi kalau dia kerja dalam rangka ria pamer. Dalam rangka berbangga-banggaan dengan harta dia. Maka dia di jalan syaitan. Jangan sampai tiap hari kita keluar rumah kita Kita sedang berada di jalannya setan Bekerja hanya untuk berbangga-banggaan Hanya untuk pamer kepada orang lain Aku lu kau lihada Wa astaghfirullahaladzim walakum lisairil mu'minin wal mu'minat Fastaghfiruh Innahu huwal ghafur rahim